down like I was nothing but loyal to you right from the start. You changed up on me as soon as things are getting hard. Hey yo yo, hey yo yo, yeah. Hey yo yo, go yo yeah, yo yo yeah. Balik lagi bersama gue. Sebentar, sebenarnya nggak balik lagi di sini karena baru pertama kali gue nge-record game ya. Oke, okay. It's fine ya di sini, jadi gue bakal nge-record main Minecraft Survival. Tapi di sini mapnya kita cuma disuruh survival berawal dari satu blok saja ya, atau one block survival. Oke, ini daripada gue ngebacot terus banyak cincong begitu, jadi mungkin langsung kita mulai aja. Oke, okay? Kita langsung hancurin aja. Oke, katanya di sini bakal terus ngeregenerasi infinite block ya. Jadi bloknya enggak bakal habis-habis. Oke. Oh, ada overclock juga ternyata. Oke. Oh, ada chest, bro. Ada chest. Kita buka, oke. Isinya bunga-bunga, banyak bunga-bunga. Langsung kita hancurin aja chestnya. Oh. Kena. Baru mulai loh, kenapa ngebug begitu? Are you stupid or something? Hilang kan itemnya? Ah. Aduh. Nanti jatuh lagi, kita perluas dulu, oke? Okay? Nah. Jadi bakal lebih aman. Oke, okay, kita hancurin begitu. Biarin aja. Kita kalau begini kan jadi enggak bakal jatuh. Lebih aman, coy. Kalau yang kayak tadi tuh sangat amat bahaya. Bahaya sekali untuk hidup saya. Oke, kita. Oh, saya pikir tadi jatuh. Sumpah. Gua kaget, coy. Oke, di sini ditulis ada 10 fase. Setiap fase memiliki temanya tersendiri. Oke. Oh, oke ya, kita masih di fase pertama, masih plains tadi. Oh, jadi nggak cuma bloknya doang yang nge-spawn, mungkin nanti ada mobsnya, mungkin kita belum kedapatan mobsnya ya. Oke, kita juga bisa pergi ke Nether dan ke End. Oke. Terima kasih infonya. Saya sudah sangat kesal karena baru pertama kali main saya sudah jatuh karena ngebug. Saya sangat benci itu. Oke, di chest apa? Ada ini. Oke, terima kasih. Put your item into chest. Nanti lu you'll lose your item if you fall. Iya, gua tadi jatuh terus item gua barang-barang gua hilang semua gara-gara ngebug. Coba bayangkan bagaimana Anda membayangkannya. Sakit hati saya. Kita oh, enggak mungkin benar kata orang itu, kita harus nyimpan barang-barang kita dulu. Oke, kita simpen dulu deh barang-barang kita. Kita simpen. Ya, mungkin ini aku giniin deh. Aku dong, aku. Memangnya saya gay? Tidak, tentu saja tidak. Oke, lanjut ya. Gua lanjutin ini dulu. Oh, sebentar. Tadi gua berencana untuk naruh item di chest ya. Kenapa enggak gua lakuin? Sungguh bodoh. Oke, gua taruh dulu semua item gua di chest. Biar lebih aman. Baru kita ngelanjutin farming blocks yang ada di sini. Wow. Ada babi jatuh dari langit. Sebentar, permisi ya, permisi. Aku takut. Aku lagi dong. Sorry. Gua takut babinya jatuh. Kamu jangan jatuh ya. Kamu di pinggir-pinggir sini saja, oke? Oke, sebentar, gua mau perluas ini dulu. Mengamankan babi gua yang telah jatuh dari langit. Langit. Sebentar, kamu minggir dulu ya, babi. Oke, terima kasih. Kurang 4 atau 5 lagi. Oke. Mungkin 4 kita taruh di sini. 5, coy. Sok tahu banget gua. Kurang satu lagi kan jadinya. Lanjutlah. Oke, nih dapat satu lagi. Lu jangan jatuh lo. Gua pecat lo kalau jatuh.
Oke, lanjut. Kita percepat lagi videonya. Hei ayam, kamu hampir saja jatuh. Lebih baik kamu minggir bersama teman-temanmu yang lain. Saya ingin melanjutkan AFK di sini. Sebentar, mungkin karena diri kita sudah banyak, kita akan memperluasnya sedikit lagi ya. Oke, kita perluas sedikit ke sini. Yang sebelah sana juga ya. Permisi babi. Oke, lanjut bos. Oke. Oh ada chest lagi, bentar kita taruh ini dulu di chest. Oke, Plains chest, biar sapling. Oke, kita dapat sapling bos, sama musik DJ di sini. Kita bakal nge DJ nanti coy. Kita tanam di sini satu. Oke, kamu harus numbuh ya. Kamu salah satu, satu-satunya pohonku. Jadi aku sangat memohon padamu untuk tumbuhlah dengan cepat. Oke lanjut. Hai domba. Sebentar, kenapa kalian melihatiku seperti itu? Oh ya, aku tahu wajahku sangat tampan. Terima kasih, tapi tidak usah menatapku seperti itu. Oke? Okay? Sana. Oh, oke. Lanjut guys. Oke, barusan aku mencet tab, ada angka 145 dan itu aku kira ping. Ternyata itu blok yang udah kita break di sini ya jumlahnya ya, lihat. Oke, terima kasih. Aku sudah menghancurkan total 146 blok. Lanjut. Oke, ada bentar coy, ini lama juga ya. Mungkin kita bakal bikin item ya, kita bikin kapak sama shovel aja mungkin. Oke, kita bikin dulu coy shovel. Oh sebentar, jadi kita di sini cuma bisa ngancurin grass sama kayu. Lalu bagaimana kita caranya mendapatkan diamond stone? Ah, aku lupa. Ada beberapa fase di sini. Oke, gua ngerti sekarang. Kita masih di fase pertama. Gua lupa. Gua amnesia dadakan. Hai, ada apa, babi? Oke, ada ayam lagi yang turun di sini. Apa kita mempunyai dua ayam? Oke. Wow, hewan kita makin banyak. Mungkin tanah kita cukup kecil karena hewan-hewan ini bertambah banyak. Jadi mungkin kita akan memperluasnya lagi. Permisi. Oke, jadi gue bakal ngeluasin ini dulu ya, teman-teman. Oke, sudah. Ini seperti ini aja dulu. Item kita juga belum terlalu banyak, tapi di sini ada satu item yang cukup banyak, yaitu clay, karena dia sekali dapat nggak cuma satu ya, bisa dapat tiga atau berapa mungkin gue kurang tahu. Tapi yang pasti dia tuh nggak cuma satu doang. Gue kurang tahu di sini. Oke, gue bakal lanjut untuk
mining atau ngancurin blok-blok yang ada di sini dulu. Kita udah menyentuh angka 188 blok. Kita lanjutin. Beda karena di sini lu bisa ngeliat sendiri ada lope-lopenya, mungkin dia jatuh cinta karena melihat penampanan gua. Oke, bentar gua taruh item gua dulu baru gua buka chestnya. Kita lihat Ben Fallen Gift. Oke, sebentar. Empty map, recycling apple, water bucket. Oke, ada water bucket, mungkin bakal lebih aman kalau bawahnya gua taruhin block dulu. Sebentar coy, sebelum chestnya gua hancurin, karena tadi gua tuh jatuh karena gua ngancurin chest, oke? Gua nggak mau itu terulang. Mungkin pakai dirt aja. Sama ini bakal, mungkin gua bakal hancurin, gua ganti dirt biar nanti kalau ada grass ini tuh grassnya tuh kayak merambat ya. Oke. Oh, sudah selesai. Oke. Di sini gua ganti dirt. Oke. Ayo kita hancurin chestnya. Mungkin kalau udah kayak gini udah aman. Kita hancurin coy. Oh. Jadi mungkin setiap ada chest yang ada efek lope-lopenya itu kita udah beralih ke fase berikutnya mungkin. Betul gua bilang. Oke. Di sini tertulis you reached page to the underground. Oke. Okay. Many monster roam the world is underbelly. Oke. Okay. Oke, okay, gua bakal ngeliat di sini dulu. Fase 1, fase 2. Oke. Okay. Oke, sebentar gua bakal klik fase 2. Oh, iya yeah, di sini dikatakan ada neblock and the side coal. Oke, kalian bisa baca sendiri di situ, nanti gua zoom. Di sini ada new item juga. New mobs, oke, back. Nah di sini tuh ada chest, gue penasaran, mungkin bakal gue klik pasti chest. Bener level after plus 3. Oke. Oke, gue bakal lanjut dulu. Coba ini gue. Oh, oke, sebenarnya ini ada stone, gue bakal upgrade tools gua dulu ke yang stun ya. Kita upgrade dulu coy. Oke, 4, 5, 6. Gua butuh 7 ya. Gua butuh 7 di sini. Oke, 7. Gua upgrade dulu tools gua di sini. Jadi ini udah enggak bakal kepake ya. Oke, gue bikin toolsnya dulu ya. Oke, udah jadi di sini toolsnya udah gue bikin semua. Gue jadi bakal lanjut nge-break, ngancurin blok-blok di sini dulu. Gue bakal cepetin ya videonya. Oke, di sini ada iron guys, ada iron. Gua nemu iron sama tadi gua ngancurin 3 coal ya. Jadi sebenarnya kita udah bisa ngebakar dan bikin furnace. Mungkin nanti dulu karena ironnya juga masih
cuma satu. Gue juga di sini mau bikin, ya gue akan bikin farm karena di sini ada seed, wheat ya, wheat yang seed. Lalu gue punya melon, pumpkin, sama carrot. Oke. Permisi sapi, aku ingin menghancurkan blok ini. Kamu harus minggir. Oke. Ini di sini gue ngancurin sudah nyampe grass ya. Mungkin bakal gue diemin dulu, gue AFK sampai si grassnya ini nular. Tapi sebentar, gue nggak bakal AFK mungkin. Mungkin gue bakal lebih memperluas base gue. Oke, gue perluas base gue dulu di sini. Gue mau bikin furnace dulu. Bikin furnace, lalu kita bakar iron di sini ya. Mungkin satu cukup. Gue juga butuh penerangan di sini. Gue butuh penerangan, oke. Bentar, mungkin gue penerangan 2 doang cukup. Oke, ini kita taruh sini aja. Oke, kita terangin dulu ini base kita biar dia nggak gelap coy, nggak ada zombie yang muncul jadi ya. Oke, udah, ini gue taruh-taruhin inventory dulu. Di sini ada 2x, mungkin nanti dulu gue pecahinnya. Sama satu hal, mungkin gue bakal biar nggak pada nggak jatuh, gue bakal perluas dulu deh. Gue nggak pengen mobs yang ada di sini itu jatuh coy, karena gue tuh penyayang hewan ya. Oke, kita perluas dan mungkin gue bakal ngumpulin cobblestone nanti buat bikin pagernya. Jadi pagernya untuk pertama-tama tuh pakai cobblestone aja udah cukup buat gue. Oke. Udah terlihat cukup luas. Gua nggak tahu ini seberapa lama, tapi yang pasti biar lebih cantik ya, gua bakal nungguin dia nular dan mungkin bakal lama. Jadi ya mungkin episode kali ini cukup sampai sini aja. Alright guys, karena gua nungguin grace-nya merambat, gue bakal akhirin episode kali ini ya, episode pertama. Jadi untuk kalian yang suka dengan video ini, silakan tombol like-nya dipencet ya. Jangan lupa untuk komen dan share-nya juga ya. Buat yang belum subscribe juga bisa subscribe loh guys. Bye bye.